Tarik kak, tarik kak. Udah di ngambek. Udah kak. Udah ada. Udah kak. Lama untuk? Lama. Lama? Untuk bekerja. Intern di mana? Di narkoba. Apa jenis? Sabu. Kurang tahu. Satu dompet ya? Iya. Sepuluh. Oke. Ini kan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sana sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan pendalaman, dilakukan upaya paksa dan didapat tersangka di rumahnya dengan barang bukti 10 paket sabu dengan berat kurang lebih 3,45 gram yang peran tersangka yaitu sebagai penjual karena diperintah oleh suaminya untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Soal pernah? Salah satu alasan yang kita tahu dan kita dengar dari informasi dari masyarakat, jadi pembeli ini dalam memperoleh sabu tersebut pura-pura sebagai masyarakat yang akan melaksanakan pengobatan atau sebagai pasien kepada tersangka yang profesinya sebagai bidan desa Nyursaya. Jadi artis kamu. Thank you.